Anak di bawah umur cabuli anak gadis yang masih usia sekolah. Kini pelakunya diamankan tim Macan Linggau pada Minggu 19 November 2023 setelah 6 bulan bersembunyi. Tersangka adalah anak inisial IE, 16 tahun, warga Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Tersangka IE ditangkap tim Macan Linggau di persembunyiannya di perkebunan kawasan Bumai, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sementara korban adalah pelajar inisial AS, 16 tahun, warga Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Pencabulan tersebut terjadi pada Kamis 5 Mei 2023 lalu sekitar pukul 14.30 WIB.